Sambil membawa anak, seorang pria mencuri sepeda motor di Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaku nekat beraksi di siang bolong dengan memanfaatkan kelengahan pemilik yang lupa mencabut kunci sepeda motor. Sambil memakan camilan, seorang pria terekam CCTV tengah berjalan bersama seorang bocah laki-laki yang diduga putranya di kawasan Jalan Sukamulya 10, Kemayoran, Jakarta Pusat. Ia sempat mondar-mandir mengincar sebuah sepeda motor yang tengah diparkir dengan kunci motor masih tergantung. Saat dirasa situasi aman, pelaku langsung menggendong bocah laki-laki ke atas motor dan langsung tancap gas. Diketahui motor yang dicuri pelaku milik seorang warga yang sedang bertamu di salah satu rumah kerabatnya. Berbekal bukti rekaman kamera CCTV, korban segera melaporkan ke Polsek Kemayoran. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.